Assalamualaikum. Hai penonton YouTube, teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya, bahagia selalu. Semoga juga rezekinya selalu lancar dan semoga Allah mempermudah segala urusan kita. Amin. Alhamdulillah, hari ini seperti biasa aku mau share kegiatan aku lagi ya teman-teman. Nah, ini di awal video langsung aja aku mau masak. Tadi aku udah nyuci beras, terus ya udah sambil nungguin mateng, jadi aku mau masak juga untuk lauknya. Dan seperti judulnya, hari ini aku mau masak sisaan yang ada di kulkas aja ya teman-teman, karena emang kan aku belum belanja mingguan. Kemarin-kemarin aku belanjanya harian aja, dan ini tuh ada sisa-sisaan sedikit gitu, jadi ya udah hari ini aku nggak belanja, jadi masak yang ada aja. Nah, ini aku lagi kocok dulu untuk si telur, terus juga bahan masakan aku udah aku persiapin ya teman-teman, kayak aku udah potongin percabean sama bawang, terus juga yang lainnya udah aku cuci. Nah, ini telurnya udah mateng, jadi ya udah aku pindahin ke piring aja. Untuk si telur nggak aku bumbuin macem-macem ya, cuman aku pakai garam, penyedap sama lada bubuk aja. Terus ya udah sekarang aku lanjut buat goreng tahu. Kemarin kan aku ada beli tahu ya teman-teman, satu bungkus, terus aku pakai 3 biji gitu. Nah, ini sisanya ada 2, jadi ya udah aku buat campuran masakan aku hari ini. Terus aku juga masih punya udang rebon, ini aku mau goreng dulu aja sebentar. Kapan hari kan aku ada beli udang rebon, terus aku pakai buat campuran masak pare. Nah, ini masih ada sisanya, jadi ya udah buat campuran masak hari ini juga. Pokoknya hari ini judulnya tuh masaknya dicampur-campur ya teman-teman. Kayaknya kalian yang udah sering banget nonton video aku juga pasti tahu ya, aku tuh kalau masak suka dicampur-campur, nggak tahu deh namanya apa, pokoknya mah judulnya enak aja kalau menurut aku. Terus ya udah aku mau tumisin dulu untuk bumbunya. Aku cuman pakai cabai, bawang merah, bawang putih sama tomat. Nah, ini aku juga untuk masakan hari ini aku campurin terong hijau ya teman-teman, bekas lalapan kemarin. Oh iya bun, dan teman-teman hari ini masak apa? Boleh dong sharing di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi menu masakan buat aku. Soalnya aku tuh kalau misalkan lagi berkunjung ke channel teman-teman gitu ya, suka liatin kayaknya menunya enak-enak banget, bervariasi gitu, tiap harinya ganti-ganti, gak kayak aku yang dimasak tuh itu-itu aja gitu ya, apalagi setiap minggu pasti berulang-ulang terus kalau masakan aku tuh. Karena ya gitu, sebenarnya urusan masak tuh aku kurang bisa ya teman-teman. Udah gitu juga setiap masak bumbunya paling yang aku pakai tuh itu-itu aja, kayak perbawangan, cabai gitu ya. Kalau teman-teman kan aku lihat tuh kayak dipakein inilah, dipakein itulah, intinya sih banyak banget rempah-rempahnya gitu yang dipakai. Tapi kalau aku ya nggak jauh-jauh dari cabai dan bawang. Makanya aku juga nggak tahu setiap aku share video masak-masak kayak gini tuh ada yang pernah rekuk masakan aku atau enggak. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, siapa tahu juga bisa jadi inspirasi walaupun cara masaknya atau bumbunya yang dipakai itu beda. Dan ini alhamdulillah masakan aku juga udah mateng. Pokoknya hari ini aku masak cuman ini aja ya, ada tahu dicampur sama udang rebon, terus juga terong hijau sama telur dadar, udah sih ini aja. Dan ini aku mau masukin dulu ke tudung saji sini ya, karena kan emang suami aku belum pulang kerja, jadi nanti malam kalau suami aku udah pulang baru deh kita makan malam bareng. Nah, ini karena aku masaknya juga udah selesai, sekarang aku lanjut aja buat refill beberapa kebutuhan dapur aku yang habis ya teman-teman. Kapan hari kan aku mau refill juga ya, cuma karena memori handphone aku tuh keburu kepenuhan, jadi untuk video refill aku tunda aja. Makanya sekarang baru deh aku mau refillin. Kebetulan juga toples aku udah banyak yang pada kosong, kemarin juga udah aku cuci, terus juga udah aku lapin, jadi pokoknya ini tuh udah bersih, tinggal dipakai aja deh. Oh iya, kalian juga jangan salfok ya, tadi lihat tempat telur sama perbawangan aku yang tinggal beberapa biji. Karena emang aku belum belanja mingguan teman-teman, aku lagi males ke pasar, udah gitu juga emang gak ada waktunya gitu. Makanya untuk kebutuhan di dapur aku banyak yang pada habis, ya udahlah gak apa-apa ya. Mungkin nanti kalau misalkan aku udah mood lagi buat ke pasar, baru deh aku nyetok lagi. Nah, ini
karena garamnya kepenuhan, makanya aku ratain aja pakai tangan. Tapi jangan khawatir, tangan aku udah bersih kok. Untuk garam sekaligus aja aku refill 2 bungkus ya teman-teman. Soalnya kan kalau garam itu cepat banget habisnya gitu ya, karena kan sering banget dipakai gitu. Makanya ya udah nggak apa-apa, penuh gitu sekalian. Nah terus aku juga lanjut buat refill terigu. Ini tuh jendela rumah aku udah aku tutupin gitu ya. Terus juga hordengnya udah aku tutup karena emang ini tuh udah sore banget teman-teman, udah sekitaran jam 5:30. Tapi nggak tahu nih tumben suami aku juga belum sampai rumah. Biasanya jam segini sih udah pulang gitu. Cuma kadang ya gitu, pulangnya sih nggak nentu ya. Kadang habis maghrib atau sebelum isya baru pulang gitu. Kadang malah kalau misalkan lagi ada acara di tempat kerjanya jam 9 malam gitu teman-teman baru sampai di rumah. Alhamdulillah aku udah selesai refillnya, dan untuk toplesnya aku letakin lagi ke tempatnya masing-masing. Pokoknya untuk kebutuhan dapur aku nggak banyak ya teman-teman. Untuk bumbu dapur juga nggak banyak yang aku pakai. Bumbu dapur kering juga aku nggak punya ya teman-teman. Semisal kayak kemiri, aku tuh nggak pernah nyetok ya. Kalau misalkan aku lagi butuh pas masak, udah aku belinya dadakan aja. Misalnya aku nyetok juga jarang banget dipakai buat masak. Makanya daripada nggak dipakai lama-lama rusak gitu ya, nanti malah dibuang kan mubazir. Jadi ya udah kalau misalkan butuh udah aku belinya dadakan aja. Dan sekarang aku lanjut aja buat lapin dulu untuk mejanya. Tadi ada tumpahan terigu sedikit sama gula, makanya ya udah aku lapin dulu aja. Terus juga aku buang untuk sampahnya. Dan sekarang aku lanjut mau refill minyak ya teman-teman. Seperti yang udah aku bilang, karena botol minyak aku yang satunya pecah, bukan pecah sih, retak gitu. Jadi ya udah aku nggak pakai, aku pakainya satu ini aja. Niatnya sih mau beli lagi untuk botol minyak, cuma masih bingung mau beli itu yang kayak gimana. Jadi untuk sementara ini pakai dulu aja yang tersedia gitu ya. Terus aku juga mau refill botol air yang buat masak ya teman-teman. Dan ya udah, habis ini kerjaan rumah aku alhamdulillah semua udah beres. Kalau gitu cukup segini dulu aja untuk video aku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.